你好，小朋友们，欢迎你们来到我们的中文课。呀，欢迎来到的 class Mandarin。让老师介绍一下，老师 Selfie 呀，那么要老师的了。老师 Selfie， 在这个学期是老师教你们的。Di semester ini, 老师 Selfie yang akan mengajarkan kalian bahasa Mandarin. Jadi kita sama-sama semangat belajar ya.加油！嗨，大家好，我是你们的中文老师，你们可以叫我Bella老师。Halo semua, saya adalah guru bahasa Mandarin kalian. Kalian bisa panggil saya Bella老师。你好，小朋友们，欢迎你们来到我们的中文课。Ya, selamat datang di kelas Mandarin. Hari ini kita akan mulai belajar pelajaran 1, ya.Pelajaran 1 ini kita akan membahas tentang 问候. Ya, 问候 itu artinya sapaan. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita menyapa orang jika kita bertemu orang di jalan, di sekolah, atau ketemu dengan saudara di rumah. Ya, jadi bab ini kita akan belajar bagaimana cara menyapa dalam bahasa Mandarin. Oke, nah oke, sekarang kita mulai ya.Slide pertama kita akan membaca sengci. Apa itu sengci? Sengci itu adalah kosakata. Nah, di sini kita akan belajar sengci. Lausu akan baca, lalu kalian ikutin cara bacanya ya. Yang perlu diperhatikan adalah sengtiao ya, yaitu nada. Kalian harus perhatikan setiap kata sengtiaonya bagaimana ya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Ni. Ni.Ya, nimen, nimen, nin, 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 hao, 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 ma, 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 wo, wo, women.我们很很很呢呢也也爸爸爸爸妈妈妈妈 OK, sekali lagi ya. 你你们，您，好，嘛，我，我们，很，呢，也，爸爸，妈妈。Okay. Nah, sekarang kita lihat artinya. 你，你 itu artinya kamu, ya. 你们 itu artinya kalian.Nimen, kalau ni kan kamu. Nah, men itu kalau sendiri itu artinya kata jamak. Jadi, ni itu kamu kan kata ganti orang kedua. Jadi, kata ganti orang kedua jamak itu adalah kalian. Ya, jadi kalian harus ingat ni kamu, nimen, kalian. Nin, nin itu anda. Jadi, nin itu lebih sopan dibandingkan ni. Jadi, kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua, ngomong samapangkatnya lebih besar, seperti misalnya papa mama, lao shi, ya kita pakainya nin. Nah, kalau kita ngomong sama teman atau orang yang lebih kecil umurnya dari kita, kita boleh pakai ni, ya kamu. Nah, yang ketiga hao, hao itu artinya baik. Nah, tapi kalau lao shi gabung ni hao, ya.Ni hao itu artinya bukan kamu baik, tapi artinya halo. Nah, contoh misalnya Lausu kalian ketemu Lausu di jalan. Nah, kalian bisa bilang apa? Lausu ni hao. Ya, Lausu halo. Nanti Lausu akan balas juga ni hao, halo. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ni hao, kita juga bilangnya ni hao, ya.Kalau misalnya orangnya lebih tua, kita bisa bilang Nin hao. Ya, pakai anda ya. Nin hao, oke?
Nah, yang keempat, ma, apakah? Jadi kalau Indonesia menanyakan apakah itu kan posisinya selalu di depan kalimat. Misalnya, apakah kamu baik? Nah, kalau di Mandarin, ma, apakah itu selalu di akhir kalimat. Jadi kebalikannya sama bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya ada contoh kalimat, apakah kamu baik? Berarti kita bisa bilang ni hao ma. Ya, jadi ma nya paling terakhir ya. Bukan ma ni hao, tapi ni hao ma. Mungkin kalian familiar pernah dengar ni hao ma. Ni hao ma itu artinya apa kabarmu ya. Jadi kamu baik kah? Bisa juga bilang kayak gitu ya. Ni hao ma. Nah, terus wo saya. Tadi kalau ni kamu, wo saya. Woman kami. Jadi wo kata ganti orang pertama, jamak itu adalah kami. Tadi ni men kalian, woman kami ya. Hen itu sangat. Jadi misalnya Lausu ambil contoh, saya sangat baik. Berarti wo hen hao ya. Jadi kalian gak usah bingung, grammarnya sama seperti bahasa Indonesia. Jadi wo hen hao ya, saya sangat baik, wo hen hao. Nah, kalau orang ada tanya gini, ni hao ma, berarti kita jawabnya apa? Wo hen hao ya, saya sangat baik. Ne itu partikel, partikel untuk tanya kembali. Misalnya tadi kan si A bilang ni hao ma, terus yang B jawab wo hen hao, saya sangat baik. Nah, sekarang tanya balik ke orangnya, kalau kamu and you, ni ne ya, ni kan kamu, ne itu partikel untuk tanya kembali ke orang itu. Jadi ni ne kalau kamu, ye juga ya, berarti saya juga sangat baik. Wo ye hen hao ya, wo ye hen hao, saya juga sangat baik. Papa, papa udah tahu, papa ma, ayah ya. Mama, ibu, mama. Oke, sampai sini kosakata 1 sampai 10 jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas, kalian bisa back lagi audionya ya. Nah, next. Ta. Ikutin ya. Ta. Taman. Ya, ulang ya. Ta. Ta. Taman. To. 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 Xie xie. Xie xie. Bu. Bu. Ke qi. Ke qi. Bu ke qi. Bu ke qi. Dui bu qi. Dui bu qi. Dui bu qi. Mei guan xi. Mei guan xi. Mei guan xi. Zai jian. Zai jian. Zai jian. Oke. Nah, Lausu baca sekali lagi ya. Ta. Ta. Ta men. To. Xie xie. Bu. Ke qi. Bu ke qi. 对不起, 没关系, 再见. Nah, sekarang kita lihat arti bahasa Indonesianya. Kalau tadi kita belajar wo saya, ni kamu, sekarang ta. Ta itu dia. Nah, di sini ada dia cowok, dia cewek. Untuk cara bacanya, untuk pinginnya itu sama ya, ta. Tapi untuk hanzi hurufnya itu berbeda. Ya, jadi cara bacanya sama. Taman itu mereka. Jadi kata ganti orang ketiga jamak mereka. Ya, taman. Jadi ada woman, niman, taman. Oke. Jadi kalian harus hafal wo, ni, ta, saya, kamu, dia. Sama woman, niman, taman. Jadi kami, kalian, mereka. Ya, itu subjek-subjek yang kalian harus kuasain. Nah, next to. To itu artinya semua. Misalnya saya bilang kami semua sangat baik. Kami itu apa? Woman. Semua to sangat hen baik hao ya. Jadi woman,
都很好。Kami semua sangat baik. 谢谢, terima kasih. Ya, ini mungkin kalian juga sering dengar. 谢谢, terima kasih. 不, tidak. Ya, saya tidak baik berarti 我不好. Ya. 客气, sungkan. 客气, sungkan berarti kalau 不客气, jadi artinya sama-sama atau jangan sungkan. Ya, jadi kalau ada orang bilang sia-sia, balasannya 不客气. Ya, sama-sama. Next, 对不起. 对不起 itu maaf. Jadi kalau kita salah, kita bilang sama orang itu 对不起. Nah, kalau kita ada orang bilang 对不起, kita balasnya 没关系, tidak apa-apa. Ya, 对不起, 没关系. Kalau 谢谢, 不客气. Ya. Terus next, yang terakhir, 再见. 再见 itu adalah sampai jumpa. Ya, seperti di akhir pelajaran harus selalu bilang 再见. 再见 itu sampai jumpa. Jadi kalau ada orang bilang 再见, kita juga balasnya 再见. Oke, okay? Nah, dari 11 sampai 19 sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke slide berikutnya. 绘画, percakapan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sengse, kosa kata. Sekarang kita belajar tentang 绘画, percakapan, ya. Nah, sekarang saya baca, kalian ikutin. 你好, 你好, 你好吗? 我很好, 你呢? 我也很好. 你爸爸妈妈好吗? 他们都很好. 谢谢, 不客气. Ya, 再来一次, lagi sekali ya. 你好, 你好, 你好吗? 我很好, 你呢? 我也很好. 你爸爸妈妈好吗? 他们都很好. 谢谢, 不客气. Nah, ini adalah contoh greeting yang paling-paling simple. Ya, jadi 你好, 你好, halo, halo. 你好吗? Apa kabarmu? 我很好, saya sangat baik. 你呢? Kamu? 我也很好, saya juga sangat baik. 你爸爸妈妈好吗? Jadi, 你 itu kamu, papa mama, papa mama. Jadi, papa mama kamu, 好吗? Baikkah? 他们都很好, 他们 itu mereka, 都 semua. Jadi, mereka semua sangat baik. Ya, 谢谢, terima kasih. 不客气, sama-sama. Ya, oke, sampai sini paham ya. Nah, next, di sini Lausu ada dua gambar. Gambar pertama itu adalah orang lagi sedang minta maaf. Yang kedua, sampai jumpa. Nah, seperti di kosakata yang tadi, kita sudah belajar apabila kita melakukan kesalahan, kita bilang maaf dengan Mandarin. Bahasa Mandarinnya apa? 对不起. Ya, jadi 对不起 balasannya 没关系. Nah, kalau orang bilang sampai jumpa, 再见. 再见. Ya. Oke. Nah, sampai sini paham ya. Jadi kalian bisa review lagi pelajaran yang kita pelajarin hari ini. Oke. Oke. Hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut di pelajaran berikutnya di minggu depan ya. Nanti kalian tugasnya adalah mereview materi hari ini ya. Oke, 好了, 再见, 小朋友.